Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Khairul Ahmadin. Di video kali ini saya akan mereview speaker aktif merek Polytron. Di sini speaker aktif tipe PMA9310 yang saya beli di Shopee. Ini pengirimannya sekitar 50.000 dan harganya cuma 500-an. Tapi suaranya seperti di bioskop, bassnya sangat mantul sekali. Saya akan unboxing isi dari paket ini. Saya akan buka dulu. Oke, di sini terdapat remote. Ini ada remote sama baterainya. Sama baterai. Dan ini speaker pasifnya. Ada dua unit. Yang kanan sama yang kiri. Ini yang kanan sama yang kiri. Kita buka lagi. Dan ini adalah subwoofernya yang bisa menjadikan speaker aktif ini seperti di bioskop atau bassnya sangat mantul sekali. Ini tidak ada garansinya, tidak ada kartu garansinya, cuma unitnya aja. Saya akan coba untuk menyalakan speaker aktif ini. Ternyata di sini terdapat kartu garansi dan jack RCA buat untuk ke HP. Kita buka. Speaker aktif ini sangat mewah sekali, elegan, yang didesain berwarna kuning emas. Seperti ini sangat mewah sekali. Dan ini adalah speaker pasifnya. Speaker aktifnya kita colokan yang di bagian belakang. Di sini terdapat output LAN atau LAN out. Kita colokan. Dan yang atas ini buat ke jack RCA menuju ke HP. Ini jack RCA-nya yang menuju ke HP. Saya akan coba colokan kabel sumbernya ke stop kontak. Kita nyalakan saklar di bagian belakang ini.
Baik, saya akan colokan menggunakan HP. Saya akan putar bagaimana suara dari speaker aktif Omnitron ini. Apakah benar seperti di bioskop yang bassnya itu sangat mantul sekali? Saya akan coba putar. Bisa kalian dengarkan ini? Kita coba atur volume bassnya. Ternyata ini benar-benar sangat mantul sekali ini. Bassnya sangat menggelegar. Kita coba menggunakan lagu koplo. Oke, jadi seperti itulah suara dari speaker aktif merek Polytron tipe PMA9310 ini. Jangan lupa untuk dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasinya. Sekian dulu review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.